Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allazi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan karunia-Nya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, kita masih bisa diberi nikmat sehat, iman dan Islam. Tentunya kita sebagai umat Islam, kita harus saling mengingatkan satu sama lain dalam hal kesabaran dan kebaikan. Yang terhormat kepada wali kelas kita dan yang saya hormati juga, dan insya Allah Allah muliakan juga teman-temanku, para santri sekalian. Pada kali ini izinkan saya, Arik Muzaki Wibowo, untuk menyampaikan nasihat yang diamanatkan kepada saya tentang belajar agar hati untuk lebih untuk belajar agar hati menjadi lebih sabar, ikhlas dan juga ridho, dan tentang ridho Allah dalam menghadapi segala rintangan. Patience, sincerity and Allah almighty. الصبر والأخلاص والإخلاص ورضا الله. Izinkan saya untuk mengawali nasihat apil pagi ini dengan surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Kita beranjak ke materi pertama, yaitu tentang ikhlas. Baik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhlas adalah bersih hati atau tulus. Ikhlas menurut agama adalah suatu sikap perbuatan yang dilakukan hanya demi dan hanya karena Allah semata, tanpa mengharapkan imbalan dan pujian dari orang lain. Singkatnya ialah ikhlas adalah niat karena Allah semata. Saya mengutip perkataan dari guru kita, Ayahanda Kiai, tentang keikhlasan. Orang yang ikhlas tidak pernah kecewa dengan amal baik yang telah dia lakukan, karena dia yakin Allah Maha melihat dan akan membalasnya dengan adil. Kiai Haji Abdullah Gimnastia, AA Jim.
insya Allah tentunya di balik suatu kejadian itu kita harus ikhlas dalam segala perbuatan kita. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang sabar. Definisi sabar adalah suatu menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekukuhan jiwa orang yang memilikinya. Sabar menurut definisi ulama ialah sabar secara bahasa berarti al-habsu, yaitu menahan diri. Sedangkan secara syar'i atau syariah, sabar adalah menahan diri dalam tiga perkara. Yang pertama itu tentang ketaatan, yang kedua tentang menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan yang ketiga takdir Allah yang dirasa pahit atau musibah. Saya mengambil kutipan ilmu dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, radhiyallahu anhu. Sabar memiliki dua sisi. Sisi yang satu yaitu adalah sabarnya itu, dan yang sisi lainnya adalah bersyukur kepada Allah. Sabar memiliki makna yang luas sekali. Sabar dalam kejujuran dan lain-lain. Lalu kita beranjak ke materi yang ketiga, yaitu tentang ridho. Berikut ini adalah hadis yang menyatakan ridho adalah kunci dari semuanya, yaitu ridho Allah dan juga ridho orang tua. Birrul walidain. Birrul walidain. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdillah ibni Amri ibni Amr radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ridallahu fi ridal walidain. Ridho orang tua adalah ridho Allah adalah ridho orang tua, wasukhtullah fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah adalah murkanya Allah dari ada pada kemurkaan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ada juga orang lain yang bilang kalau misalnya ridho rabbi fi ridhal walidi wasakhatu rabbi fi sakhatil walidi. Itu juga itu sama ya maknanya. Maknanya sama. Oke, kita masuk ke penutup. Saya ingin menyampaikan sebuah kata-kata mutiara yang insya Allah maknanya dalam sekali, yaitu sabar itu pahit, jujur itu pahit, dan ikhlas itu sangat. Namun semua yang pahit dapat menemukan jalan kembali. Izinkan saya untuk menutup nasihatnya singkat ini dengan sebuah pantun. Pisau tak akan tajam selalu, karena itu harus diasah. Tuhan tak akan meninggalkanmu di saat engkau salah. Semoga nasihat ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan hanya datang dari diri saya sendiri. Syukran kathiran wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.